Scene ini dimulai mempertunjukkan sebuah balapan mobil. Karakter utama kita sebut saja namanya Udin, yang akan siap bersaing untuk mendapatkan juara dalam balapan ini. Akhirnya, Udin menjadi pemenang dalam balapan mobil tersebut. Terlihat ayahnya Udin, sebut saja namanya Eman, yang sedang berbincang dengan Udin. Tapi, terlihat ada sebuah perdebatan dalam obrolan itu karena mereka dari dulu tidak akur. Udin menganggap ibunya frustasi dan bunuh diri akibat ulahnya si Eman. Karena dulu Eman pernah dipenjara. Terlihat Udin dan Eman yang sedang berpacu dalam adrenalin. Namun naasnya mobil mereka menghantam benda lain. Udin koma akibat kejadian itu. Udin pun terbawa ilusi tentang kejadian waktu kecil dulu bersama ayahnya. Anehnya, dari mana sebabnya Udin kembali lagi ke masa lalu orang tuanya, dan ini kisahnya. Terlihat Udin yang sedang kebingungan karena dia berada di suatu tempat yang ia tidak ketahui. Jiwa kepahlawanan Udin pun bergejolak ketika ada wanita yang tasnya dijamret. Ia kaget, tiba-tiba ada orang aneh yang membantu Udin melawan pejamret itu. Terkejutnya Udin, orang aneh itu adalah ayahnya waktu muda dulu. Apesnya, ia tertangkap oleh polisi dan diinterogasi olehnya. Terlihat Eman dan teman-temannya sedang santai dan tiba-tiba mereka pun kaget atas kedatangan Udin dan para polisi. Dalam kedipan mata, Udin mengajak Eman untuk bersandiwara supaya dia bebas dari para polisi itu. Sandiwaranya adalah memukul Eman. Akhirnya Udin bisa lepas dari para polisi itu dan ia meminta maaf atas kejadian tadi ke Eman. Mereka pun akhirnya bisa berteman dan Udin pun diajak masuk gengnya si Eman, geng Kecubung. Mereka pun berada di suatu tempat. Tempat itu adalah rumahnya pacarnya Eman. Sebut saja namanya Yanti. Udin menganggap Yanti adalah ibunya waktu muda dulu. Tapi setelah berbincang dengannya, ia tak yakin Yanti itu adalah ibunya karena nama ibunya dan nama si Yanti berbeda. Setelah Udin yakin Yanti bukan ibunya, Udin pun berusaha modus ke Yanti dan dia mengajak Yanti untuk pergi ke bioskop. Sialnya, si Eman pun ikut bersama mereka. Setibanya di bioskop, ada momen yang tak terduga bagi Udin. Si Eman akhirnya mengajak Yanti untuk menikah. Oke. Terlihat Yanti yang sedang berbincang sama si Eman dan Udin. Yanti adalah pemilik bar yang terkenal di kota itu. Betapa terkejutnya mereka atas kedatangan genggong yang ingin mengambil alih bar tersebut. Ini aman. Yoklan ให้กูซะ Shin pun berpindah
terlihat anak buah Eman yang sedang disekap oleh Geng Gong. Dan tak ketinggalan, Udin pun diculik oleh komplotan Geng Gong. Udin pun berhasil lolos dan mengajak Eman untuk membebaskan anak buahnya. Baku hantam pun terjadi antara geng kecubung melawan geng Gong. Namun naas bagi anggota geng Gong, dia tertangkap oleh polisi. Scene pun berpindah, terlihat Udin yang sedang main ke rumahnya Yanti. Tatapan mata Yanti begitu menggoda, membuat Mimin terahek-ahek. Terkejutlah Udin ketika Yanti bilang nama aslinya itu adalah Pare. Ternyata itu adalah nama ibunya. Akhirnya Udin mengetahui bahwa Yanti itu adalah ibu kandungnya. Betapa bahagianya Udin bisa kembali bertemu dalam masa lalu orang tuanya. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan, rumahnya si Eman kebakaran. Ternyata dalang kebakaran itu adalah dari anggota geng Gong, dan mereka berdua pun diculik oleh mereka. Ketua geng Gong berkata, Eman harus menyerahkan lahan bar yang ia kuasai. Namun Eman menolaknya. Ketua geng Gong pun sangat marah dan memukul kaki Eman begitu kerasnya. Betapa kagetnya si Yanti ketika Eman dan Udin terkapar tak berdaya di depan rumahnya. Namun betapa bahagianya mereka berdua ketika Yanti berkata bahwa dirinya hamil anaknya si Eman. Hari yang dinanti pun telah tiba. Mereka berdua sedang berfoto di hari pernikahannya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Eman, anak buahnya berani menyerang markas geng Gong sendirian. Dan di satu sisi, Eman pun sedang merayakan pesta pernikahannya. Anak buahnya Eman pun mengajak duel ketua geng Gong. Tapi sayang malah ia dibantai olehnya. Mereka pun dikagetkan dengan kedatangan dua polisi yang memberitahukan bahwa anak buahnya Eman tewas terbantai. Dan Eman tak tinggal diam. Dia mengajak Udin untuk membalas dendam kematian anak buahnya. Baku hantam pun terjadi antara geng kecubung melawan geng Gong. Pertarungan dua geng terbesar di kota itu begitu sangat menegangkan. Tak ada yang mau mengalah.
Sialnya, Udin kalah duel sama ketua geng Gong. Beruntungnya si Udin yang diselamatkan oleh Eman, walaupun Eman terjatuh dari ketinggian. Mengenai ma. Eman pun bahagia karena bisa membalas kematian anak buahnya. Yanti pun mendatangi mereka berdua dan bersyukur mereka berdua masih hidup. Akhirnya Udin kembali lagi ke dunia aslinya dan masih bingung tentang apa yang dia alami barusan. Tatapan cemas terpancar dari mata ayahnya karena khawatir dengan keadaan anaknya. Sejak kejadian itu, Udin akhirnya menyadari tentang arti ayah baginya. Hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata ibunya Udin masih hidup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton alur cerita ini. Jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol notifikasinya untuk berlangganan dengan channel ini. Bagi teman-teman semua yang ingin merequest filmnya, tolong tulis di komentar ya. Bye-bye.